Kombes Ciomas, bekerja sama dengan Polsek Ciomas bersama Indonesia pasti bisa melaksanakan kegiatan program percepatan vaksinasi massal. Kegiatan dilaksanakan di PAUD Durian Jalan Pintu Ledeng, Kampung Duren RT 02 RW 06 Desa Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 20 Oktober tahun 2021. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Babinkamtibmas Desa Ciomas beserta anggota dari Polsek Ciomas, tenaga medis, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT RW, relawan Satgas COVID-19, Karang Taruna dan Limas Desa Ciomas ikut serta dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Polsek Ciomas bekerja sama dengan pemerintah Desa Ciomas, juga Indonesia pasti bisa melaksanakan program percepatan vaksinasi massal untuk dosis 1 dan dosis 2, sebanyak kurang lebih 200 orang dengan jenis vaksin Sinovac. Himbauan kepada seluruh warga masyarakat Desa Ciomas yang belum melaksanakan vaksin, diharapkan segera divaksin, jangan takut disuntik vaksin, karena vaksin itu untuk menjaga kekebalan tubuh, meningkatkan imuniti tubuh juga vaksin itu aman dan halal. Ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran dari pemerintah Desa Ciomas, yang telah membantu dan menyediakan tempat untuk kegiatan vaksinasi ini, harapan dengan adanya program percepatan vaksinasi ini semua warga masyarakat sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan serta menjaga jarak semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Antusias masyarakat RW 6 sangat jelas terlihat banyak sekali yang datang yang ingin divaksin. Tentunya ini adalah atau harapan negara Indonesia, pemerintah Indonesia untuk mencapai herd immunity atau kekebalan tubuh yang diharapkan di atas 90% atau 100%. Inilah kiprah dan pengabdian Babinkamtibmas beserta para pengurus RT dan RW beserta tokoh masyarakat beserta Karang Taruna. Kita berkomunikasi, kita melaksanakan tatap muka rapat untuk dapat mengajak masyarakat melaksanakan vaksinasi. Tentunya dalam hal ini kita bekerja sama dengan pemerintahan desa, ketua BPD RW 6 di tingkat desa Ciomas, dan tidak lupa tokoh masyarakat Bang Jadi yang mendukung kegiatan ini secara maksimal. Saya ingin mengajak dengan keras sekali, bagaimanapun keselamatan rakyat adalah prioritas pemerintah melalui vaksinasi COVID-19 agar masyarakat taat dan patuh terhadap pemerintah untuk memutus jaringan penyebaran COVID-19 melalui program vaksinasi COVID-19 percepatan yang diadakan oleh vaksin Sinovac dari 1
pertama yang kedua dari tahun 18 ini kita sekarang tahun 20 yang kedua yang bisa di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada warga RW 06 yang sangat antusias dan kita program dari pemerintah ini. Saya lihat semuanya pakai masker. Saya kira 75% lah. Soalnya ada yang vaksin kedua, sama juga ibu Juli dari tempat RT ini. Nah, perlu udah divaksin ya? Sudah divaksin. Vaksin keberapa? Ke satu dan kedua. Oh, udah ya. Nah, rasanya divaksin gimana sih? Dampaknya cuma terasa lemas doang. Tidak kerasa siap selebihnya itu. Oh, gitu ya. Vaksin? Karena biar mendapatkan izin surat untuk berpergian biar sehat juga. Terus? Ya, jangan takut divaksin karena vaksin itu sehat dan kaget. Saya alergi jarum suntik sebenarnya, tapi alhamdulillah enggak, udah biasa lagi. Biasa lagi ya? Ya, buat saya penting karena saya selain ibu rumah tangga, freelance juga, ngajar senam di mana-mana. Jadi harus benar-benar apa ya Pak? Biar orang tuh juga mengikuti, harus divaksin untuk kesehatan ya pastinya ya. Ada, ayo semua masyarakat, kita semua vaksin, karena vaksin itu halal dan untuk kesehatan ya. Yang tentunya aman juga ya. Aman juga pastinya. Herman Palapa TV menyebarkan.